Lo, kok ini putih semua ya? Loh, kok putih? Lo. Loh, Mas nyala lagi? Iya dong. Mas, itu kenapa pada putih-putih semua ya tanahnya ya? Oh, itu maksudnya yang putih-putih itu. Iya, yang Mas. Ada di batang. Iya, Mas, yang ini. Nah, itu namanya kapur dolomit, Mas. Kapur dolomit atau biasa disebut sebagai kapur pertanian. Fungsinya itu untuk menetralkan pH tanah. Jadi, teman-teman perlu tahu ya, tanah yang kita tanami itu biasanya sering terkena pestisida, baik fungisida, insektisida, pupuk dan lain-lain. Itu menyebabkan pH tanah terlalu tinggi lama-kelamaan dan menyebabkan mikroba yang ada di dalam tanah tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nanti efek sampingnya adalah tanamannya itu jadi tidak maksimal untuk berbuah seperti itu, atau tumbuh tidak tumbuh dengan maksimal. Dan juga di musim yang ekstrim seperti ini, hujan terus menerus, itu perlu distabilkan juga tanahnya dengan kapur dolomit seperti itu, Mas. Oh, itu ya. Terima kasih, Mas, informasinya. Siap, Mas. Sama-sama. Jangan lupa follow Benih Online Tani dan dapatkan tips pertanian lainnya. Oke.